I could stay like this, forever following you. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Di vlog kali ini saya mau cerita sedikit. Kemarin itu saya sama istri kan lagi jalan-jalan di Solo Square, nemu ada ini, ada yang lagi buka tenan perumahan subsidi. Jadi di sini ada tulisannya 3 juta all in dapat rumah buruan. Nah, penasaran lah saya sama istri, karena kan saya sama istri juga ya pengen ya punya rumah sendiri. Di situ katanya sih uang mukanya 500 ribu dulu, baru nanti pengikat akadnya itu di bulan antara Januari sampai Maret. Terus uang mukanya yang 500 ribu itu, lalu kalau setelah selesai ACC barulah lanjut 3 juta ini. Nah, ini saya sama istri udah sampai di rukonya. Ini saya mau nanya-nanya dulu. Soalnya tadi saya sama istri survei lokasi yang saya sama istri tertarik yang ini, cuman nggak nemu. Makanya sekalian minta tolong ditunjukin arahnya. Oke. Oh, pesona Jepang. Lah itu tuh yang depan itu. Oh, yang ada itu kapur sendiri ya. Keren dong. Bisa sih. Tapi mirip nih. Oh, mirip. Sama kali. Tuh udah pada ngisi itu. Malah ada. Oh, ini yang Andri. Satu, bener. Ini yang CPM 1. Ini yang CPM 1, ini yang harganya lebih murah. 2017. Lebih kecil. Nah, ini yang CPM 2. Ini cengklik Permata Asri nih, kiri. Ini kiri. Kiri sini, kiri. Ini kali yang jaga Pak Unang ya? Pak Unang. Sek, coba. Pak, misi mau ketemu Pak Unang? Pak Unang? Iya. Pak Unang. Kantornya yang ini. Oh, nah, tapi yang nanti agak tumpukan-tumpukan perawat. Oh, tapi kalau oh di situ. Atau lewat sini bisa. Oh, oh iya. Pegawai situ. Oh iya iya. Makasih, Pak. Ini guys, yang rumah yang mau dibeli ini udah pada jadi. Tuh, rumputnya udah semak belukar. Ada yang lesehan di situ. Ada yang lesehan. Karena belum ditempatin, belum jadi kali yang itu. Yang kecil banget ya. 58. Ki kok catnya wis diganti ini? Iya. Itu berapa 52? 61. Tadi 58 loh. Hah? Berarti depan. 90. Ki sih. Kalau nggak salah kan ini masuk dulu kan? Oh, kayaknya ya gitu. 64, 65. Yang aku lihat. Oh iya. Aduh, duduk. Itu lewat ya. Pos Kamling. Ya pun kok mes semak belukar ini tuh yang. Ini udah bagus nih. Rata-rata udah ada yang bagus nih. Yang ini masih kosong nih, yakin. Oh, ini masih kosong. Rumputnya nih. Waduh, oh, ini bukan. Ini pasti bukan. Karena beda kan. Kiri. Kiri enggak bisa. Peralam-peralam ditok. Kuwi tekon tukang. Lagi wis mentok no buntu. Ini nemu lah ya. Rumahnya. Seperti Pak Unang. Lah di Kavring 52 sing endi? Ya ampun. Kayak kene buri-buri kono. Akeh banget, Yang. Banyak ya. Ke sana aja, Pak. Ya, yes, kiri. Dasarnya sana. Ini Gria Permata Asri.
kalau nggak salah pas turunan kan kemarin ngomong. Oke nih. Oke nih. Oh iya. Ini nomor 19. Ada kelihatan. Tapi kayaknya nggak ada lembem-lembem amat kan ya kita. Sebelah sana malah belum dicat. Kosong no tetangga nih. Jauh banget. Ini masih berantakan, aku yakin. Belum itu aja, belum rapi. Udah ya, keluar ya. Lah yang di kelas 52 yang mana kita nggak nanya Pak Unang aja. Keluar dulu kan tadi kata Pak. Nanya Pak Unang di mana? Enggak, tanya ini loh pekerjaannya. Apa nama? Dia tanya aja Pak Unang di mana. Kalau lihat rumah. Terus di mana? Lagi makan kemungkinan. Oh ngipun. Kafe 52 ini mana? Maksud aku tuh aku pengen lihat rumah yang kafe 52. Bapak-bapak itu ngerti gak ya? Bapak-bapak ini nih kak. Nih kak teko bapak-bapak itu sing kita depan-depan sana mungkin ya. Kayaknya nggak dalam-dalam banget deh. Itu nomor berapa? Kalau nggak berhenti di sini nanti kita turun jalan. Ini 49. Harusnya deket-deket sini dong. Pak, makanya di sini berarti yang itu apa? Belum dicat. Coba nanya. Ini guys, contoh bangunannya. Ini ruang tamu nih, masuk nih. Ini ruang kamar tidur pertama. Kamar tidur pertama. Kamar tidur yang kedua ini, terus ini langsung halaman luar, terus langsung ketemu toilet, nah di sini toiletnya. Rumah subsidi guys, gimana? Tanggapan. Cuman kok gak ada dapurnya, belum dibangun tuh. Gak ada dapur. Ini langsung ruang terbuka loh. Lah iya. Gue pikir ini dapur. Dapurnya. Dan ada tertutup, ini toilet. Ini tertutup, ini terbuka. Ini ruang terbuka. Ceritanya malah taman ini. Lebih cocok taman. Tanah. Nah dapurnya ini masuk yang gini. Ini langsung rumah tetangga, nggak ada sekat plus. Ini berarti bisa izin ke toilet tetangga. Tapi emang sininya lebih lebar daripada itu sama ini. Lebih lebar ini. Berarti emang bener ini kafling 52 ya ini. Kafling 52. Dan ini kita kalau misalnya nambahin lagi biaya lagi.
misalkan gak valum gitu. Iya, tapi udah lumayan sih. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.